Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi dari Derosa Auto. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita mau update stoknya showroom motornya Uda Dery. Tapi tepatnya bukan showroom motor ya, tapi gudang motor. Nah, tempat Uda Dery ngejual motor dengan harga bajongan. Karena apa teman-teman? Insya Allah harganya rekomendasi dan harganya sangat menjual. Pantengin terus channelnya, pantengin terus videonya. Tolong teman-teman jangan skip-skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi maupun referensi. Teman-teman mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video terbaru. Oke, kita langsung OTW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Uda Dery ketemu ya, lagi. Iya, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa sehat terus ya. Amin, Pak. Itu yang terpenting. Nah, buat teman-teman juga, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangin umurnya, dipermudah segala urusan. Dan semoga pula rezekinya bertambah luas dan bertambah banyak. Inilah, ya, Uda ya. Amin, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, udah kita mau update status juga, mau update stok juga ya, udah ya. Kira-kira, subhanallah, banyak ini karena stoknya nih. Da. Nambah banyak. Pelebaran ruangan. Di udah ini satu bulan bisa sampai 80 sampai 100-an ya. Bulan kemarin 100. Ya. Subhanallah, merinding loh, udah loh. Beneran tuh merinding loh, saya dengarnya loh. Luar biasa loh. Alhamdulillah kali, Pak ya. Subhanallah. Semoga dilancarkan usahanya. Amin. Dijauhkan dari segala musibah. Dan teman-teman juga sama, doa yang sama kepada teman-teman agar supaya benar-benar usahanya dipermudah dan disehatin badannya dan beli motornya di Uda Dery. Ya, teman-teman, udah di sini ada angka paling termurah berapa udah? Angka termurah ya 4 jutaan. 4 jutaan. Nah. Ya 3 juta ada enggak ada? 3 jutanya lagi kosong. Lagi biasanya kosong. Ada biasanya sampai ada. 2.500.000 pun ada. Nah, itu dia. Tapi di sini teman-teman yang mau kepo yang nanya 2 jutaan atau 3 jutaan bisa langsung japri udah ya. Ada yang paling murah sekarang di bawah 4 juta ada. Ada di bawah. Ada. 3 jutaan tuh ada tuh teman-teman. Ini dia nih yang dicari. Dah, sebelumnya disebutkan lagi nomor telepon Uda. 0857 1470 1470 9566 9566. Ya. Nomor telepon Uda Dery ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mau langsung japri, teman-teman bisa langsung klik kolom deskripsi, ada nomor teleponnya, klik aja tersambung dan WhatsApp. Ya, ya udah ya. Ya. Insyaallah Uda akan membalas dengan fast respon ya. Insyaallah, insyaallah. Nah, udah mohon maaf nih. Ini ya. Ada motor apa nih, udah? Motor Vario. 2010. 2010. Ya. Plat F ya, udah ya. Ya, plat F. Pajaknya di bulan 4 hidup. Pajaknya mati nih, Pak. Kaleng mati ini getokan ini. Berapa tahun? Berapa tahunnya pokoknya pulas dah, udah lama ini. Udah lama. Mati. Nah, ada 4 tahun 3 tahun lebih. Di atas 5 tahun. Tapi secara overall kondisinya anak tuh. Ya. Nah, biarin aja nggak apa-apa. Udah ini matinya lebih dari 5 tahun ya, ada ya? Iya. Tapi atas sama perorangan dah? Perorangan. Plat F-nya, plat F Bogor apa Sukabumi? Ini kota kayak ini. Kota, Bogor kota ya. Nah, udah ini tahun 2010. Harganya berapa dah? Ini emang agak keras sedikit ya. Agak keras sedikit. Nah, cuman ini ya pedagang masih bisa maju. Harganya 5.200. 5.200 ya, dalam kondisi mati. Mati pajak. Ya. Pasarannya berapa 2010? Kalau pajak hidup pasarannya di atas 7 juta. 7 juta. Nah, ini kira-kira kalau buat ngidupin pajak berapa dah? Ya, ngidupin pajak ya sekitar 2 jutaan ada. 2 jutaan. Nah, sebenarnya masih masuk. Masih masuk benar. Cuman kalau buat digeser sedikit doang saya masih masuk. Masih masuk. Masih. Di 5.200.000. Nah, 5.200.000 masih bisa nego ya, dah ya. 5.200.000. Kasih harga terbaik udah. Nah, tapi secara overall kondisinya masih cukup layak ya, teman-teman. Masih ada minus sedikit ada kayak lecet-lecet, wajar ya, dah ya. Tapi untuk overall mesinnya nggak ada masalah dah. Aman lah. Aman ya, paling servis aja ganti oli ya, dah ya. Iya. Betul. Nah, ini udah nih. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, kita mau mendengarkan penjelasan dari Uda. Dah. Alasan kenapa teman-teman tuh harus beli di sini, udah menggaransikan untuk surat-suratnya gimana dah? Kalau buat surat kita menggaransikan kalau seandainya terjadi
apanya, surat palsu apa gimana, suratnya ya? Suratnya nggak asli gitu. Nanti bisa dikembalikan aja ke sini. Uangnya akan dibalikin ya? Dikembalikan 100% tidak. 100%. Tanpa potong, dipotong ya? Tanpa dipotong. Tanpa dipotong. Ya. Kalau terjadi. Kalau terjadi. Tapi insya Allah selama ini aman. Aman. Soalnya sebelum unit masuk kita pasti sudah cek semua. Pasti sudah cek up saya udah ya. Nah teman-teman, berikut tadi penyampaian dari Uda. Nah Uda, satu lagi nih, stok motor apa nih dah? Mio J. Mio J. Ya. Ini Mio J warna putih dan merah ya. Tahun berapa nih dah? 2012. 2012. Plat ganjil. Alamat SNK daerah Selatan ya. Selatan ya, betul. Ini plat hidup mati nih dah. Pajaknya habis. Pajaknya habis. 2022 bareng kaleng itu. Oh, berarti hitungannya setahun ya? Setahun. Setahun. Kondisi overall masih cukup layak dan masih bagus. Berapa nih dah harganya dah? Ini harganya 4.300. 4.300 masih bisa nego. Bisa goyang sedikit, masih bisa goyang sedikit. Karena udah nggak ngambil untung banyak ya. Enggak. Di udah ini terkenal rata-rata yang beli pedagang semua rata-rata. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mau beli harganya disamain ada ya. Kalau pemakai yang beli harganya sama. Sama. Dikasih sama. Dikasih sama. Itu garansi Uda loh. Ya. Makanya teman-teman jangan skip-skip. Harga pun di status saya kasih harga. Garansi dari Uda, yang belinya pedagang atau yang belinya buat pakai sendiri teman-teman, harganya insya Allah disamain ya. Tuh pedagang tuh yang lagi ngecek. Nah tuh pedagang. Dicek, ini pedagang nih yang beli. Pedagang nih. Itu baru datang. Ngambil satu dua dah. Itu lagi ngecek itu. Oh, rencana ambil satu dia. Ya satu, cocok satu, lagi ambil lagi. Ambil lagi. Dagang di mana om? Semangat. Di Ciseng. Oh. Iya. Di rumah juga. Nah teman-teman, ini kebetulan beliau ini showroom juga ya. Iya. Belinya di Udal loh. Iya. Buat jual lagi. Nah, yang penting berkah ya. Iya. Buat jual lagi juga. Buat jual lagi ya dah ya. Nah ya teman-teman, percayakan insya Allah ini bukan settingan loh. Ya. Ini benar-benar kebetulan real. Lagi datang juga. Lagi datang. Tadi udah nelpon cuma saya nggak bisa ngangkat karena dia lagi di review juga. Benar. Nah, ini ada lagi nih dah. Yamaha apa nih dah? Yamaha Vino. Yamaha Vino. Yamaha Vino 2014. 2014. Plat ganjil, alamatnya Bogor. Kota apa kabupaten? Kabupaten. Kabupaten perorangan ya, ya perorangan. Pajaknya Januari. Satu kali. Benar, berarti masih bagus lah, masih lumayan ya. Harga berapa nih dah? Harganya 5.700. 5.700. Masih tahun, bisa kurang. Tahun 2000? 2014. 2014, teman-teman, 5.700 masih bisa kurang. Ya. Wow, harganya rekomendasi kan. Benar-benar nih. Pasaran berapa dah kalau di luar? Pasaran pajak hidup 7 juta. 7 jutaan ya. pajak hidup. Udah jual 5,7. 5,7 bisa digoyang. Masih bisa digoyang lagi pokoknya teman-teman. Oke nih dah, ini ada lagi nih dah, Vario. Vario. Vario apa nih dah? Vario Karbu. Karburator. 2010. 2010. Ini daerah pajaknya Bogor Kota. Bogor Kota. Perorangan ya dah. November 2020 pajaknya udah mati makalengnya ya. Iya. Ini mati berapa tahun dah? Mati sekitar 4 tahun. 4 tahun. Nilai pajaknya berapa dah kira-kira? Nilai pajaknya kalau nggak salah 1 juta lebih dah. 1 juta lebih. Jutaan lah. Untuk 4 tahun. Nah, teman-teman untuk 4 tahun 1 juta lebihan. Harga berapa dah? Harganya di angka 4.300. 4.300 2010. Ya, 2010. 2010. Tuh, harganya bagus kan? Ya. Tambah pajak jadi 5 jutaan. Pasaran di luar berapa dah? Pasaran di luar sekarang di atas 6 juta. Di atas 6 juta. Ya. Udah pasti di atas 6 juta. Dia pasti di atas 6 juta. Yakin? Yakin, dicek aja. Dicek aja ya. Wow. Di sini udah jual 5 jutaan masih bisa nego. Bisa dicek di Market Plus bisa. Oh, OLX boleh lagi lebih tinggi kan. Benar luar biasa rekomendasi. Ini ada motor apa nih dah? Mio GT. Mio Soul GT. Tahun 2012. 2012. Platnya pajak 2022 2022 kaleng sama kaleng juga ya mati ya. Ini berapa tahun ini dah pajaknya? 2021 nggak salah saya pajak. 2020 tahun. Pajaknya 2020. 2020 berarti sekitar 3 tahunan ya. Ya sekitar itu. 3 tahunan teman-teman plus kaleng. Ini plus Bogor kaleng. Kota plat genap. Ini atas sama perorangan ya dah? Ya.
Berapa duit ya? 5.200.000. 5.200.000. Ya. Tahun 2000? Tahun 2012. 2012. Masih nego. Masih nego. 5.200.000 masih bisa nego. Nah, oh, ya. Teman-teman, harganya rekomendasi. Nah, ini ada Beat. Beat Street 2019. Beat Street 2019. Plat B, alamatnya di Depok ya? Apa di mana? Plat B Bekasi. Bekasi. Mm-hmm. Bulan 3 hidup nih. Mati. Pajak mati. Pajak mati. 2000 berapa ya? 2021. Tuh gak salah. 2021. Pajaknya. Nilai pajak berapa dah kira-kira dah? Sekitar 1.200.000. 1,2 udah pasti hidup nih. Hidup. Udah pasti hidup. Ya sama nembak KTP 1,5 dah. 1,5-an ya. Nah, ini kondisi bagus banget loh teman-teman. Ini harga berapa dah? Kalau yang begini biasanya ngambil daerah ya. Enggak dihitung pajak biasanya. Kita buangnya ke daerah itu masuk di angka 12 juta. 2019 juta. 2019. 2019. 12 juta. 12 juta. Oh. Daerah itu ngambil. Daerah. Dia enggak ngitung pajak lagi. Enggak ngitung pajak lagi. Nah. Kalau di sini dah rata-rata dah. Kalau di sini pajak hidup apa gimana? Iya. Daerah sini pajak hidup kalau 2019 itu ya 13 juta. 13 jutaan. Iya. Oh. Tapi kalau daerah itu dia enggak ngitung pajak. Enggak ngitung pajak. Nah, udah jual berapa? 11.800.000. 11.800.000 tahun 2000? 2019. 19. 11.800.000. Pajak mati sekali ya. Tiga kali. Ya, hitungannya 1.200.000-an kurang lebih ya. Masih rekomendasi, masih kena ya teman-teman. Ya, karena memang untuk jual motor ini untungnya nggak terlalu gede ya, udah ambil ya. Tidak, yang penting bisa ngebul be dapur pagi-pagi. Nah, benar. Buat nyambung hidup, ya Pak ya. Aduh, Mas. Penting bisa masak nasi di Magicom lah. Benar. Untung tipis-tipis tapi lancar ya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah. Lancar, tipis, sering. Nah, itu kalau nggak sering juga. Percuma. Cuma iya. Udah tipis tapi jarang kan. Jarang, nah, benar. Ini kita nyari seringnya. Betul, nyari kuantitas sama kualitas. Nah, ini apa lagi nih dah? 2018, Beat Eco. 2018, pajak hidup. Plat ya. Bogor. Bogornya kota apa? Bogor, Kabupaten. Kabupaten. Ya. Pajaknya hidup pajak ya? Pajak hidup ya. Wow, motornya bagus loh ini. 2018. Berapa duit dah? Harganya 12 juta. 12 juta. Bisa digoyang. Bisa digoyang. Nah, tuh teman-teman, harganya 12 juta masih bisa digoyang. Pajak hidup. Pajak hidup, ya. Teman-teman. Pokoknya jangan skip-skip. Banyak stok motor nih yang harganya beragam. Mungkin motor-motor tersebut yang teman-teman incer. Ya udah ya. Ini nego ya dah ya. Masih bisa, bisa penurunan. Masih bisa penurunan. Insya Allah harganya rekomendasi. Karena udah juga ngambilnya enggak gede. Nah, ini dah. Beat pop. Dangdut kata orang beat dangdut. Tahun berapa nih dah? Tahun 2016 pajak hidup. 2016 pajak hidup. Wow. F kota. Pajaknya hidup ya. Pajak hidup. Maret 2023. Kaleng panjang 2026. Berapa duit nih dah? 8.500.000. 8.500.000. Ya. Tahun 2016. Wow. Masih goyang. Masih bisa digoyang. Goyang-goyang dikit bisa. Paling PR-nya cuman ya ganti oli doang ya daya. Ya tinggal pakai mesin bagus ganti itu. Oli ada mungkin ban-ban masih tebel masih. Semuanya paling ya minor lah ini ya. Dandanya nggak terlalu servis ringan. Oke, ini ada lagi nih dah ya. Ini motor apa nih dah? Beat Eco tahun 2017. Plat ganjil daerah Jakarta Depok ya. Iya Depok. Platnya hidup pajak. Mati, kaleng mati. Kaleng mati bulan Juli. Ya. Berapa kali matinya? Matinya sekitar 4 kali kayaknya. 4 kali. Nominal pajak kira-kira? Ini kalau sama kayak tadi, kita tidak ngitung nominal pajak, ini makanan daerah ini biasanya. Oh, makanan daerah. Benar. Kita buka di angka 10 juta. 10 juta. 2018. 2017. 2017, sorry. Ya. 2017. 2017 Beat Eco. Ya. Dia yang udah idling start bukan? Belum ya? Idling start belum ya? Belum, 2017. 2016. Iya, benar. Masih bisa nego? Masih goyang dikit. Karena pajaknya... Ya, tidak jauh goyangnya dikit ya. Benar. Oke. Nah, ini ada Mio GT. Mio GT 2014. 2014. Pajak 2021, kaleng 25. Oh, iya. Alamat SNK daerah Tangerang ya? Daerah Tangerang ya. Tangerang kota. Pajaknya hidup ya? Pajak mati 2021. 2021. Berarti sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. 2021. 2022. Oh iya benar, 2 tahun 2022. Hidup. 2022. Benar. Nah, ini berapa duitnya?
Ini harganya 6.200. 6.200. Nego. Nego. Ya. Ini tahun 2014. 14. 14. Nah, teman-teman yang murah loh. Hmm. Ini segitu masih bisa dinegoin. Masih goyang, masih jauh. Harga showroom masih jauh ya. Nah, insya Allah. Pokoknya teman-teman nggak usah khawatir deh. Harga yang udah jual masih di bawah harga pasaran. Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini ada Mio Sol juga nih. Mio Sol, ya, betul. Tahun berapa dah? Tahun 2008. 2008, plat F, kota ya, kabupaten? Kota. Kota, ya, kota-kota. Untuk kota. Pajaknya hidup apa mati dah? Pajaknya ini udah emang nggak ngitung pajak lagi. Nggak ngitung pajak. Jual motor, surat lengkap. Surat lengkap. Mesin enak. Oh, tuh. Pajak mati 2000 ini, berapa kali? Matinya nggak usah dihitung, lama. Lama. Tidak jual pajak. Tidak jual pajak. Oh, kendaraan jual ini, mobil motornya aja. Lengkap. Harganya berapa dah? Harganya 3.800. 3.800. Cuman motor Orion ini. Motor Orion ya. Joss, tinggal pakai. Oh, iya. Masih nego ya dah. Goyang pasti masih bisa goyang. Kita goyang. Ya. Teman-teman tawar aja lah pokoknya. Telepon udah. Kalau kita habisin angkanya di sini nanti dinego lagi kan. Iya, benar. Kasar sesar dikit. Pokoknya mokas motor parung ceng. Bisa aja juragan. Enggak ada, pasti terkenal ya. Jual salon. Nah, tuh, bapak ini yang pernah yang biasa beli ada lebih jual gitu. Yang penting tadi bilang yang penting Magicom berisi nasi. Nah, benar-benar. Iya. 3 juta. 3.800. 3.800 bisa digoyang-goyang. Bisa digoyang. Benar-benar. Ya teman-teman rekomendasi ya. Mm-hmm. Kalau boleh tahu bocoran ini pajaknya berapa kali dah? Pajaknya ada 5 6 7. Iya, udah lama. 2011, udah lama berarti udah 11 tahun ya. Mm-hmm. 11 tahun itu taruhlah 2 jutaan lah ya. Mm-hmm. Ada 2 jutaan. Lebih. Ada sekitar itu lebih kurang ada. Bit viral itu, bit viral. Ya? Ya. Oh, ini bit apa? Viral itu, bit karbu itu viral ya. Oh, bit karbu itu viral ya? Iya, viral. Oh, ya. Justru malah banyak yang didemenin. Oh, banyak peminatnya itu. Oh, iya. Tahun berapa nih dah? 2011. 2011. Pajaknya? Pajak hidup panjang. Pajak hidup panjang? Ya. Bulan Agustus? Iya. Oh. Paling panjang 26. Alamat SNK daerah Bogor ya? Bogor Kota, Bogor, Kabupaten? Bogor Kota. N, Kota. Kota. Hmm. Oh, Bogor Kota perorangannya dah ya? Iya. Motornya sih sekilas masih cukup layak dan masih cukup rekomendasi. Ban-ban masih tebal, bodi-bodi masih cukup garing ya teman-teman. Kalau saya lihat sih paling dandan minor aja. Harga berapa dah? Itu harganya 7 juta. 7 juta 2011. Goyang, bisa, masih bisa goyang ya. Pajak hidup ya semua ya. Pajak hidup. Iya, teman-teman, PR-nya cuman dandan sedikit minor-minor karena pajak udah hidup. 7 juta. 7 juta goyang dikit bisa. Goyang dikit. Yang penting ada lebihnya ya. Iya. Nah, ini ada Mio Honda Beat, motor Beat. Beat juga sama main ini enggak? 2013. Beda. Nah, ini itu karbu, ini injeksi. Ini injeksi. 2013. Ya. Pajaknya bulan 11 hidup mati. Pajaknya 2021. 2021. Kalengnya hidup 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun paling 300-an gope. 2 tahun ya sekitar 600 lah. 600-an. Berarti 300-an satu tahunnya nih. Pajaknya. Oh, lumayan ya. Ini tahun 2013. 2013. 2013. Berplat ganjil teman-teman, alamat Depok, warna Tangsel itu. Oh, ah? Tangsel. Oh, Tangsel. PR-nya ban-ban dikit nih. Yeah. Wajar lah kalau ban-ban depan doang, ban belakang masih cukup bagus. Motornya secara ini masih bagus. Berapa dit nih harganya? Sudah terDP, Pak. Oh, sudah dijual? Sudah. Oh. Sudah terDP, pedagang juga. Laku berapa dah bocoran dah? 6.200. 6.200 2013. 2013 pajak 2021. Pajak 2021 dibayar 6 juta 200. 200. Pasaran sih kalau menurut saya masih 7 pajak juta lebih. Hidup. Ya? Sekarang kalau ketengan dong di atas 8. Oh, udah 8. Iya. Ya benar dah. Orang ngeteng ya. Pemakai itu di atas 8. Di atas 8 orang jual rata-rata. Di sini udah cuma jual 6 juta. 6.200. 200. Ya pajak habis 600 ya. Ya sekitar untung itu. Untung banyak loh teman-teman. Oh, benar-benar. Aduh subhanallah. Pokoknya kalau dapatnya berapa ada untung jual. Udah pokoknya teman-teman seperti apa yang saya bilang, benar-benar insya Allah harganya rekomendasi banget sama Uda Derry. Amin. Nah, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, ini udah Mio apa nih dah? Mio GT. Mio GT 2014. 2014. Motornya masih bagus, orisinilan juga ya, kira-kira ya. 2014 minor-minor lah dikit lah. Pajaknya di bulan 10 hidup mati. Pajak 19 mati, kaleng mati.
paling mati berapa tahun dah? 2018 mati. 2018. 2019. 2019. Kira-kira habis berapa dah? Udah bapak itu yang mau yang tadi. Oh, udah di DP juga nih. Udah dibayar. Udah peminat udah ada. Oh, yang tadi bapak tadi yang kita ngobrol barusan. Iya, betul. Itu pedagang. Oh, itu dia masih lagi nunggu kita dulu. Oh, itu pedagang mana dah? Ah, pedagang daerah Bogor. Bogor. Yang beli buat orang jauh ya. Iya. Orang deket. Ya udah cocok tadi. Udah ngomong. Cocok ya. Tinggal ngecek lagi. Kalau cocok dia nungguin kita. Teman-teman ini close nih, teman. Close. Berapa duit kira-kira dah bocoran dah? Ini tadi jadi 4.500. 4.500. Dibayar harga jadi. Udah harga jadi. Pedagang beli 4.500, teman-teman beli sama harganya. Pokoknya rekomendasi banget. Nah, ini Honda Genio. Genio. Ya. Tahun 2000. 2020. 2020. Plat genap daerah Depok ya. Depok. Pajaknya itu mati nih. Pajak 2021. Pajak 2021 ya, setahun ya. Yang panjang 2025. Berarti hitungannya 2 tahun dong. Iya. 2 tahun. Berapa dah harganya? Harganya 12.200. 12.200 masih tahun. Masih digoyang dikit lagi. Tahun 2020. 20. Berapa tuh? 12.200. Pasaran 14 jutaan. 14 jutaan benar. Iya. Teman-teman lihat marketplace deh. Harganya berapa? Berapa? 14-an. Di atas 13 banyak. Terus udah jual berapa? Teman-teman bandingin beda selisihnya. Nah, luar biasa loh. Ih, benar. Motornya bagus. Bagus. Masih bagus lah. PR pajak doang ya deh. PR pajak. Oh, iya. Subhanallah. Ada rekon dikit ada. Oh iya, wajar minor. Wah. Itu mah minor sedikit. Sini ya. Nah, udah kita mulai yang ujung dulu ya. Ya, ujung. Beat ini strip. Motor apa ini dah? Beat Street, Pak. Beat Street. 2017. Beat Street. 2017. 17. 2017, warna hitam, pajaknya hidup. Bulan Agustus lah hidup nih. Iya, hidup panjang. Bogor Kota. Oh, perorangan ya dah? Perorangan. Mobilnya motornya bagus nih. Ban-ban tebel. Ya. Body masih orisinil ya, masih bagus ya, belum ada yang diganti-ganti ya. Berapa dah harganya? 11.800. 11.800. Ya, tahun 2000? 17 pajak panjang. 17 pajak panjang di strip. Tadi berapa? Harganya? 11.800. 11 juta, yang itu tadi 12 juta. Yang tadi tuh. Ya, yang ya, daerah cuma, sama lah. Bedanya pajak hidup panjang. Pajak hidup. Nah, ya, teman-teman rekomendasi. Harga masih bisa nego ya. Masih goyang. Masih goyang. Luar biasa. Nah, ini dah. Spesi. Honda Spesi. Ini pajaknya bulan Juni. Mati pajak dulu. Mati 2021 kali 2023 motor 2013 udah injeksi. Sudah injeksi. Plat genap, perorangan ini Jakarta Pusat. Ya, betul. Berapa duit ini dah harganya? Harganya 6.200. 6.200. Pasaran berapa dah? Pasaran ya 7 jutaan ada kayaknya. 7 jutaan ada. Ya, sekitar itu orang buka di atas 7 sih. Di atas 7 ya rata-rata ya. Iya. Tapi banyak masih juga. Goyang harga masih bisa. Harga goyang. Masih bisa goyang ya. Pokoknya teman-teman harga yang udah goyang tawarkan sedikit bisa. Masih bisa dinego. Mau buru-buru? Ya, bentar ya. Nih, Vario. Keluarin aja enggak apa-apa. Nah, ini dah. Ini motor Honda Beat. Honda Beat. Beat tahun 2018. 2018. Pajaknya di bulan Februari 2022. Pajaknya. 2022. Berarti sekali doang deh ya. Ya. Plat F. Kabupaten ya? Ya. Kabupaten. Motornya bagus juga nih teman-teman. Ban-ban masih cukup tebel. Body-body masih enak dilihat, masih bagus. Berapa dah harganya? Harganya 11.300. 11.300. Ya, pajak satu kali. Pajak sekali. Tahun 2018. 18. Ih, ya, murah loh. Gile. Ya. Pasaran berapa dah kira-kira? Pasaran ya 2 atau 12 lah. 12 jutaan ya. Ini udah bayar? Udah jual? 11.3. 11.3 masih nego ya? Kurang bensin bisa. Kurang bensin. Itu Vario. Oh, Vario. Ini Vario nih dah. Tahun berapa nih dah? 2019. 2019. Ya, betul. Wow, Vario bagus banget nih. Seneng lihatnya. Ya. 2019 Vario 125 cc udah emblem ya. 125 cc udah emblem. Maksudnya 2019 itu udah emblem. Oh. Kalau yang 2018 belum emblem. Oh. Emblem biasanya di Vario 150. 150. Kalau 2019 udah ada yang emblem, ada emblem ini yang udah emblemnya. Yang udah emblemnya. Hidling stop. Kalau udah hidling stop emblem. Oh, berarti kalau yang facelift ya. Yang tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Di 125. Plat Bogor, Kabupaten. Iya, betul. Pajaknya hidup, mati? Pajaknya kelewat 2020. 2020, 2 tahun. Jalan 3? Ya, jalan 3. Jalan 3, 3 tahun, teman-teman.
Berapa dah harganya? 14.700. 14.700. Bisa digoyang. Bisa ya. Digoyang. Bisa. 2019. 2019. Wih, 14 jutaan ya? Iya. Murah loh. Harga barunya berapa dah? Harga baru Pak bekas. Kalau barunya berapa? Baru di atas 20 lah. 20. Harga bekasnya? Bekas kalau pajak hidup standar orang 2019 ya 17 juta. 17 juta. Mm-hmm. Udah jual cuman 14.7. Ya. Selisihnya sekitar 3 jutaan. Penambahan pajak paling ya 14.7 paling tambah pajak. Ya 15-an paling. 15.5. 15.7 lah. Oh, harga jual rata-rata orang jual 17. 17. 16 17 palingnya. Di atas 16, jarang di bawah 16 enggak ada. Jarang di bawah 16. Oh. Di atas 16. 2019 ya. 2019 benar-benar. Tuh teman-teman ya, versi dari harga pasaran di sekitaran Jabodetabek ya. Oke dah, selanjutnya. Next. Ini motor apa nih dah? Ini enggak. Oh ini. Oh iya, malah kelewat ini. Ini motor apa nih? Beat FI 2013, pajaknya 2020, kalengnya 2023. Oke. Harganya 6.500. 6.500. Kalau bayarin pajak berapa dah? Bayarin pajak berapa ya? Sekitar 1 juta ada kayaknya. 1 juta lebih ada? Iya. Tahun 2013. 2013. Kalengnya panjang ya. Kaleng panjang ya, 2023 ya. Harga udah jual 6.500. 6.500. 2013. Masih cukup murah ya. Lumayan luar biasa. Ya, dandan-dandan jok aja nih diganti paling berapa? 200 pego paling ya. Jok mah murah, Pak. 40.000 dapat. 40.000 dapat. Kulit jok. Bandun masih tebel loh. Ban masih bagus lah. Paling teman-teman beliin ini aja nih. Kaca spion. Kaca spion sama ganti oli ya. Sama pajak deh. Pajaknya udah dibilangin tadi ya, harganya terlalu. Pasaran pajak hidup di atas 8 juta. Pasaran hidup 8 juta. Iya. Kalau orang jual standar kita jual ke pemakai ya 8 jutaan. 8 jutaan. Ya, 2013. 2013 8 juta ya, benar. Di atas 8 juta. Di atas 8 juta. Pencairan aja kadang kemarin dicairin 8 juta pencairan. Orang beli nih. Konsumen beli. Iya. Saya mau langsung cairin aja sendiri. Cair 8 juta, dia beli 7 juta ke saya. Dia dapat lagi duit 1 juta. 1 juta. Beli cuma 7 juta. Beli 7 juta. Kemarin ada juga yang kayak gitu, dia pencairan sendiri. Paling dia digadein. Dia cairin 8 juta. Ya beli ke sini cuma 7 juta. Bener. Dapat motor dapat duit. Benar. Enak kan? Luar biasa. Tapi udah jual cash kredit enggak dah? Nah, kalau saya jual cash. Cuma ya? Kalau dia ngredit itu pencairan dari operasi apa leasing. Nanti operasi atau leasing yang bayar saya gitu. Iya. Tapi kemarin full itu pencairan. Oh ya? Operasi dicairin 8 juta. 8 juta. Saya cuma ngejual 7 juta. 7 juta. Berarti masuk kok udah 1 juta masuk kantong dia. 8 juta langsung balik. Sejutanya. Sejuta saya kembalikan. Nah, ya emang di depan dia bayarnya. Iya. Tuh teman-teman rekomendasi ya. Ini curhatan dari Uda loh. Iya. Insya Allah Uda ini orangnya fair banget loh. Benar-benar subhanallah. Jalan-jalan ketemu pedagang kayak begini nih. Pokoknya kalau ada yang begini harus dilestarikan. Jangan dipunahkan. Iya benar-benar jadi punahkan. Karena ini benar-benar rekomendasi. Insya Allah sejabodet. Tapi nggak ada loh harga yang kayak begini loh di Uda. Oke dah, ini selanjutnya dah. Ini tahun 2021 Honda Scoopy 2021. Honda Scoopy 2021. Ya. Terbaru ya dah ya? Iya, betul. Nah, ini teman-teman Pajak hidup bulan 4 April. Plat B Depok ya. Depok, iya benar. Alamatnya Depok, perorangan ya dah ya? Ya, perorangan. Berplat ganjil warna hitam, striping merah. Berarti kilometernya masih rendah ya dah ya? 2021 masih ini ya. Pajak hidup. Berarti udah tinggal gereng aja pakai ini ya. Lah tinggal pakai. Berapa dah harganya dah? 18.700. 18.700. Pasaran 20 juta. Pasaran 20 juta. Ya. Orang jual 20 juta. Cek aja pasaran. Bekasnya. Cek aja pasaran. 2021. Iya, betul. 20 juta orang buka pasaran. Udah jual 18. 18.700. Dah. Banyak yang nanya lu udah sama saya di kolom komentar. Ini motor yang udah jual nih motor lelangan apa bukan? Bukan, perorangan semua. Perorangan semua. Saya tidak pernah ngambil lelangan. Enggak pernah ngambil lelang. Enggak pernah. Ya teman-teman terjawab sudah. Motor stok udah ini motor asli perorangan. Perorangan. Udah belinya langsung di perorangan. Perorangan. Langsung. Pemilik langsung. Pemilik langsung. Gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah di sini nggak ada yang lelangan atau penggelapan ya. Nggak ada. Karena tidak udah pernah. Menjaminkan kalau apabila BPKB-nya terdapat asur. Bermasalah. Pulangin aja. Pulangin uangnya dikembalikan tanpa dipotong sepeser pun teman-teman. Tidak mau merugikan konsumen. Betul. Luar biasa. Ini yang harus dilestarikan. Iya.
Nah, ini udah mohon izin ini Honda Beastrip juga. Beastrip 2017. Beastrip 2017. Ya. Wow, lagi banyak Honda Beastrip ya. Ya. Tapi pasaran mobil motor gini bagus enggak? Bagus. Oh, bagus. Bagus. Oh. Ini udah terjual loh. Oh, terjual. Bayar full lagi ya, Mas. Bayar full. Ya, sama showroom. Showroom yang datang ya. Yang beli. Ya. Bocoran Anda, harga berapa dah? 11.350 dibayar dia. 11.350. Ya. Showroom bayar. Pajak hidup dah. Pajak panjang. Pajak udah hidup nih. Iya. Oh, pajak bulan 4 loh teman-teman. Mm-hmm. Alamat Bogor Kota, Bogor Kabupaten. Bogor bukan, ini Sukabumi. Sukabumi. Ya. Oh. Bogor Sukabumi. Udah dibayar 11.350. Pasaran jual berapa? Full. Hah? Pasaran jual berapa? Pasaran jual ya 12 setengah. Tapi nggak ada yang 11 rata-rata ya? Nggak ada. Nggak ada yang 11. Kalau Beastrip ini kan lebih mahal daripada Beat Echo kayak gitu. Oh. Lebih feeling ke sini orang. Lebih cepat laku yang begini. Iya, iya, karena memang banyak. Motornya tampilannya lebih bagus ya, lebih bagus. Lebih ya. Kekinian lah teman-teman, lebih muda tampilannya ya. Seperti anak muda. Nah, sedikit lagi. Iya. Ini 2018. Sedikit lagi 2018. Berarti di bawah ini ya? Ya. Di bawah ini. Enggak, di atas ini. Oh, di sini. Ini kan 2017, itu 18. Oh, 18. Oh iya ya, benar ya. Kalau saya sepintas lihat stangnya membayangkan sama motor jago ya. Iya. Nah ini plat F pajak 2021 itu mati 2 tahun ya. Iya Bogor Kota ya, Kabupaten. Bogor Kabupaten, plat genap perorangan ya dah, perorangan. Ban ya PR-nya enggak banyak ya, cuman ya. Sedikit lecet-lecet. Motornya masih bagus, masih cukup layak, paling ganti ini doang, ganti sarung jok yang kata udah bilang 40.000 ya. Ini berapa dah? 11.500. 11.500. Tahun 2018. Biasa orang daerah juga yang ngambil. Iya, iya. Ini 2017, ini 2018. Iya. Bedanya ini cuma 500. Ini udah ada yang mau maju juga ini. Oh, udah ada yang mau maju juga. Cuman belum ada kata keputusan, saya sambil nunggu dulu. No. Ini udah jual 11.500. 500 masih bisa nego. Bisa gue. Wih, teman-teman. Udah pokoknya langsung telepon udah. Langsung bungkus. Iya. Aduh, karena aduh harganya benar-benar jauh rekomendasi. Nah ini tahun new 2020 beat. Oh beat juga beat new 2020 ya. 2020 Bogornya Bogor Kabupaten ya, buatnya hidup bulan pajak itu sampai Maret. Bulan 3 2023 Maret kaleng 2023. Panjang 2025 iya ya, benar-benar harganya iya 14.200 14.200 ya. 14.200 tahun 2020 2020 wey, new ya model new ya. benar-benar Ih, ini mah udah tinggal ngecat ulang aja sedikit nih di ya, setangnya ya. Kena dikit ya. Tapi nggak bekas nabrak gede ya. Motornya bagus-bagus lah teman-teman. Di sini di udah nggak ada yang stok yang bekas nabrak fatal nggak ada ya, ada. Udah nggak beli ya. Barang nggak diambil lah. Nggak berani kita ya, benar-benar. Pokoknya udah di sini jaminan loh teman-teman. Ya. Motornya nggak ada bekas laka yang serius ya. Ya kalau baret ada baret-baret dikit ya pasti ada. Baret pasti ada. Makanya. Karena motor ya pakaian, ya, udah kayak sepeda. Tadi harga berapa? 14.200. Pasaran berapa dah? Pasaran. Ya di atas itu paling 14.8 sampai 15 juta sih. 15 jutaan. Iya. 14 sampai 15. Nah, tapi ini kan masih bisa kita goyang lah. Masih bisa goyang. Ya. Nah, teman-teman angka tersebut masih bisa dinegoin sama Uda Dery. Oke, selanjutnya dah. Nah, ini dah. Ya. Mio Yamaha Gear. Yamaha Gear 2021. 2021. Pajak hidup. Pajaknya bulan Februari ya. Bogornya Bogor Kota Kabupaten. Kabupaten. Ya. Perorangan, ya. Motornya masih bagus banget nih, seger banget nih. Iya. Berapa dah? 12.500. 12.500. Ya, motor 2021. Tahun 2021. Iya, betul. 12.500. 500. Pasaran berapa dah? Pasaran 13 lebih. 13 lebih? Iya, 13.5. Coba aja cek. Bahkan ada yang 14 kali ya? Ada. Orang buka harga ya? 2021. Udah jual 12? 12.5 masih bisa goyang. Keterlaluan. Tapi goyang jangan banyak-banyak ya. Aduh. Sisain buat saya dikit. Iya. Aduh, harganya luar biasa. Pok tangan lah pokoknya. Nah ini motor Honda. PCX 2020. PCX 2018 pajak off 2021 udah di tepul. Udah di transfer pool. Udah. Oh. Laku 21 juta. Lo pedagang pemakai? Pedagang dong. Pedagang lo teman-teman yang beli. Bayar 21 juta. 21 dibayar juta. Ya 21 juta. 21 juta. Ya. Oh, yang bayar pedagang. Teman-teman enggak berani beli ini.
tahun 2021 loh. Iya, betul. Wih, 20 juta. 21 juta. 21 juta. Pasaran masih kenceng ya, dah? Pasaran 23, 24. 23, 24. 24-an. Iya. Karena Honda ya, dah ya. Iya. Nah, ini Yamaha N-Max. N-Max tahun 2018. 2018. Pajak panjang. Pajak bulan November. Bulan 11 2023. Wih, dapat nomornya 6000. Nomor cantik mah. Nomor cantik. Tangerang ya? Tangerang. Tangerang Kota. Wow, apa ke Tangerang lo, teman-teman lo. Di sini plat nomornya bebas, banyak lo. Pajaknya November. Panjang banget. Dah, ini harga berapa dah? Harganya 20.700. 20.700 bisa digoyang. 20.700 masih bisa digoyang. Bisa goyang di tahun 2000 2018. 2018. Pajak panjang ya. 20 juta. 20.700. 700. Masih bisa nego. Mas. Goyang-goyang bisa. Luar biasa. Motornya benar-benar enggak dandan ya, Daya? Enggak, tinggal pakai tuh. Tinggal pakai doang ya. Bagus loh. Ya, teman-teman ya, udah nomornya bagus, cantik. Bodi motornya masih bagus, mulus. Mesinnya juga kayaknya enggak ada masalah. Oh, mesin mah bagus. Paling ganti oli tidak doang ya. Tidak ada yang harus direkon mesin, enggak ada. Enggak ada. Yakin dah? Yakin. Oh. Siap jos. Siap jos, teman-teman. Enggak usah khawatir ya. Udah inspeksi untuk kondisi unitnya maupun mesinnya. Dah, ada yang mau ditanyain kira-kira dah sebelum kita tutup. Ada lagi enggak kira-kira? Apa ya? Enggak ada. Enggak ada lagi. Ntar paling malam masuk lagi. Oke. Tapi stoknya banyak terus ya, Daya? Ada yang terbaru setiap hari masuk. Keluar masuk. Bisa masuk berapa dah? Tadi malam aja masuk 13 unit. 13 unit? Ya, malam tadi. Subhanallah. Keluar 7. Keluar 7. 9 loh keluar. 9. Keluar 9. Nambah lagi 2. Ya. Nambah lagi 2. Masuk 13, keluar 9. Oh, 7. Ini malam juga ada yang masuk nanti. Termasuk malam? Ya. Oh, pokoknya... Setiap hari ada masuk, keluar masuk. Tuh, teman-teman ya. Pokoknya video ini sampai berbulan-bulan pun telepon aja, nomor telepon udah. Yang di review bulan kemarin tuh udah habis semua. Udah habis semua? Habis. Subhanallah. Ini mah udah barang baru semua lagi. Udah gak ada lagi sama sekali? Gak ada. Wow, subhanallah. Ya, teman-teman, motor harga di Uda ini benar-benar jauh di bawah harga pasaran. Udah, barangkali mau disampaikan sebelum itu. Bagaimana ya? Ya, untuk teman-teman yang mau usaha dagang motor kali ya. Yang mau pemakai, yang mau... memilih-milih motor buat pakaian sendiri ya, silakan aja datang sini ya. Insya Allah lah harganya kita kasih harga terbaik lah. Harga terbaik. Harga disamakan ya sama buat dagang lagi. Sama. Ya. Kita kasih aja buat pemakai kita kasih harga sama dengan pedagang beli itu sama aja. Jaminan sudah ya. Kita nyari kelebihan siapapun yang beli sama aja. Tuh teman-teman kemarin juga ada di komentar yang nanya harganya bisa sama enggak? Nah, ini jawabannya ya, juga. Sama. Bisa sama ya, dah. Sama. Siapapun orang yang beli ke sini. Siapapun sama. Orang yang beli harganya disamain, enggak dibeda-bedain. Enggak ada nih, beda. Kalaupun nanti harganya deal cocok, bungkus bawa pulang. Mau dia bilang itu pemakai, pedagang, kita kasih harga sama aja. Mau satuan, mau sama. Dua, tigaan gitu belinya sama aja ya. Nah, teman-teman enggak usah khawatir. Oke, bagus banget. Ada lagi dah. Ya, paling gitu doang, Pak. Okay. Ya, penyampaian dari saya ya, mudah-mudahan aja bisa kembang lagi ya. Oke, mudah-mudahan amin. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah kita review stok-stok motornya, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat teman-teman yang mau beli kendaraan bermotor. Kondisi maupun harganya sangat murah dan kondisinya sangat bagus, sangat layak pakai. Dari saya mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Auto. Ya. Oke, udah terima kasih ya, dah. Sama-sama, Pak. Ya, udah di review.